Favoritnya bakmi ayam jamur. Coba makan. Coba makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Adi di channel YouTube. Gue coba dulu ya, kata enggak coba dulu aja coy. Mantap. Terima kasih yang selalu menonton channel YouTube gue coba dulu. Terima kasih, semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Nah pokoknya hari ini gue lagi ada di Rawabelong, ini tepatnya di Jalan Yusuf. Nah yang gue mau tuju ini emang itu adalah bakmi garing Rawabelong. Ayam tawur Jalan Jakarta 1 panjang. Panjang sekali namanya. Nah jadi yang gue mau tuju ini emang itu adalah bakmi garing Rawabelong ayam jamur Jalan Jakarta 1. Oke. Panjang sekali ya ini lokasinya nih. Pokoknya patokannya tuh ini nih, ketemu sama musola, sebelum musola tuh ada gang Jakaria 1. Itu yang waktu adalah musola Baitul Karim. Ini ada gang, pokoknya patokan ini sekretariat RW 05. Kita masuk aja coy. Nah ini nih, patokan ini masuk. Kan dari gang itu kan ada pak Jalan Yusuf ini ada ayam bakar tuh. Ada pak. Masih belokannya sebelum lampu merah. Iya, sebelum pokoknya sebelum lampu merah. Terus belakang itu ada ayam bakar patokannya. Ada gang, masuk aja. Kalian ketemu sama musola ini, sebelum musola tuh ada gang Jakaria 1. Nah, lokasinya di sini, coy. Nah, ini dia nih lokasinya nih. Bakmi garing ayam jamur Rawabelong Jakaria 1. Kita tanya-tanya dulu nih, banyak banget nih menunya nih. Ada mie, bihun, bakso, kuah, pangsit, kuah, wikiao, kuah. Dan ini 100% halal, coy. Halal. Kita tanya-tanya sama Shinji-nya. Let's go. Shinji. Cing, ini jualan bakmi jamur ini udah berapa lama nih? Dari tahun 2009. 2009 awalnya itu kontrak 2 tahun. Kontrak 2 tahun, terus kita orang yang pegang. Akhirnya nggak jalan, langsung aku pikir sendiri, bikin sendiri. Cik, buka dari jam berapa di sini? Bukanya jam 9 sampai jam 6. 9 pagi sampai jam sore? Udah masuk online? Ada. Di GoFood ada. Sama? Waktu itu di Grab ada. Cuman di Grab nggak tahu akhir-akhir ini hilang. Ci, aku mau dong bakmi yang garing itu satu sama yang pangsit. Pakai pangsit kuah. Pangsit kuah. Kuahnya. Iya boleh. Udah lapar, kita makan aja ya. Pesanan gue udah dateng, coy. Hari ini gue langsung pesen 2. Nah ini pertama ini gue pesen bakmi garing ini yang biasa. Jadi dalam satu porsi itu ada bakminya, ada jamurnya, ada ayamnya, dan ada sayurannya. Ini gue pesen juga yang pangsit rebus. Dalam satu porsi itu ada 5 pangsit. Seperti biasa toppingnya tuh ada ayam, ada jamur, sama sayuran. Kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Mari makan. Enak banget ini. Ini untuk si bakmi itu gue suka banget. Bakmi teksturnya tuh kayak gini nih. Dia agak sedikit keriting, pipih. Kecil-kecil kayak gini tuh mantap banget. Terus minyaknya ini wangi, gurih, asin itu bener-bener enak banget. Pas. Jadi minyaknya tuh yang bikin si bakminya agak sedikit lengket. Jadi pas makan tuh enak tuh. Kita racik ya. Beuh. Sambal dikit. Ya dikit. Cap dikit. Okay. Warnanya udah cantik ya. Ini makan. Gila enak banget. Pedesnya dapat, manisnya dapat. Ini aroma minyaknya benar-benar kuat banget. Itu yang bikin enak ya. Hmm.
kita cobain untuk yang pasitnya. Cobain kuahnya dulu nih. Nih kuahnya bener-bener mantap banget nih. Coba mari makan. Asin agak sedikit gurih, medok banget nih kuahnya. Sakit. Sambal. Sambal dikit. Merica coy. Udah warnanya udah cantik ya. Cobain ya. Kuahnya. Wah, seger banget, seger banget. Udah makan. Dagingnya berasa banget coy, lembut banget. Mungkin kalau homemade itu beda ya. Mantap banget ini. Dan untuk pasitnya juga gede-gede ya. Ini montok-montok nih. Ini salah satu menu favoritnya. Pokoknya enak lah ini. Udah kelar coy, kelar. Baminya udah kelar, pangsitnya udah kelar. Kalau misalkan kalian pengen cobain ke sini, nanti alamat detailnya juga tulis di bawah deskripsi. Ini sih rekomendasi buat kalian yang pecinta bami. Banyak juga menunya, ada bihun, ada kalau ada pangsit. Ada 5 menu lah pokoknya. Nanti gua tulis juga di bawah deskripsi untuk menu-menunya. Terima kasih udah nonton. Hah? Oh iya. Ini untuk hari Minggu tutup, buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dah, udah masuk GoFood. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, Kulina Kota Jakarta. Sukai dan like juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih yang selalu menonton channel untuk gua coba dulu. Terima kasih, semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Nah pokoknya hari ini gua lagi ada di Rawabelong, ini tepatnya di Jalan Yusuf. Nah yang gua mau tuju ini itu adalah bakmi garing Rawabelong. Ayam jamur, Jalan Jakarta. Panjang sekali namanya.